Umar cipta sensasi di Kemboja. Ketika ramai memberikan perhatian kepada atlet olahraga wanita negara, Shereen Samson Vallabouy, namun muncul pula pelari 400 meter, lelaki, Umar Osman yang secara tiba-tiba mencipta kejutan pada penampilan pertamanya di Temasha Sukan SEA Kemboja 2023. Hal ini kerana, pelari berusia 20 tahun itu yang pada awalnya tidak diletakkan sebarang harapan untuk memenangi pingat secara tiba-tiba, berdesuk, menerusi larian pantas 50 meter terakhir untuk menghadiahkan emas. Lebih mengejutkan, Umar berjaya mencipta rekod baharu kebangsaan 46.34 saat S, sekaligus memadam rekod lama yang dicipta Mohd Zaiful Zainal Abidin yang mencatat 46.41 S pada Kejohanan Olahraga Remaja Asia edisi 2001. Pada acara yang berlangsung di Stadium Morodok Techo itu menyaksikan perak dan gangsa milik atlet Filipina Umajesty Wesley, 46.52 S, serta Frederick Cabatu, 46.63 S. Sementara itu, Umar berkata, tampil sebagai atlet yang tidak diletakkan sebarang harapan menyebabkannya menyimpan hasrat untuk mencipta kejayaan dalam acara itu. Saya memang berikan segalanya ketika berlari, janji dapat emas untuk negara. Ini adalah penampilan pertama dan dapat pula emas selain turut terkejut mencipta rekod baharu kebangsaan. Sebelum ini, tak ada orang berikan kepercayaan dalam acara ini namun jurulatih, keluarga dan rakan memberikan semangat supaya dapat pingat emas, katanya. Umar akan meneruskan perjuangan di Kemboja apabila akan turun beraksi bagi acara 4x400.